Doa menjenguk orang sakit sesuai sunnah Rasulullah. Ketika kita sedang menjenguk orang sakit, baik itu di rumah sakit atau di klinik pengobatan lainnya, bahkan di rumah si sakit, maka kita pun harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya adalah adab menjenguk orang sakit. Saat sakit, seseorang berada dalam kondisi yang lemah, baik dari segi mental maupun fisiknya. Oleh karena itu, ada baiknya kita membantu menguatkannya dengan doa menjenguk orang sakit sesuai dengan anjuran dan sunnah dari Rasulullah. Sebagai umat muslim, kita harus menggantungkan segalanya kepada Allah SWT dan menyerahkan segalanya. Namun, kita pun harus berusaha secara nyata semaksimal mungkin sebelum berserah diri. Sesudah si sakit ini berusaha mencari kesembuhan pada para dokter dan pakar pengobatan, maka kini saatnya kita membantunya dengan doa menjenguk orang sakit untuk meringankan bebannya. Doa menjenguk orang sakit. Ketika ada teman atau kerabat kita yang sedang sakit dan kita diberikan kesempatan untuk menjenguknya, maka kita perlu melafadzkan doa berikut ini. Allahumma Rabbana adil bil ba'sa ishfi antasyafi la shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama, yang artinya, ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan dari segala manusia di muka bumi, berikanlah kesembuhan kepadanya, angkatlah penyakitnya, dan jadikanlah penyakit yang ia derita sebagai pelebur dosa. Hanya kepadamulah kami meminta kesembuhan, kesembuhan yang tak ada kambuh lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Doa menjenguk orang sakit tersebut baik Anda baca ketika misalnya Anda pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan teman kita atau datang ke rumah saudara yang sedang menderita sakit tertentu. Apapun penyakitnya yang sedang diderita, dari mulai penyakit ringan hingga penyakit yang akut dan cukup parah sampai penyakit yang sangat parah sekalipun, sebaiknya kita mendoakan orang yang sedang menderita kesakitan tersebut agar lekas disembuhkan dan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Amin. Demikian bunyi doa menjenguk orang sakit yang bisa Anda amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda, silakan klik tombol like dan share untuk mendapatkan doa-doa berikutnya.